Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Muhammad Al-Katzik meminta kepada masyarakat agar siap divaksinasi COVID-19 ketika vaksinnya tersedia. Dengan begitu, laju penyebaran dan penularan wabah COVID-19 dapat dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terus berupaya melakukan tindakan untuk menekan laju penyebaran dan penularan COVID-19. Selain gencar sosialisasi protokol kesehatan 3M, pemerintah Kabupaten Temanggung juga gencar melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19. Untuk itu, Bupati Temanggung Muhammad Al-Katzik meminta seluruh warga Temanggung untuk bersedia menerima vaksinasi saat vaksin COVID-19 sudah siap diedarkan. Saat ini Pemkab Temanggung masih melakukan pendataan terhadap orang yang akan divaksin. Meski begitu, skala prioritas diberikan terhadap tenaga medis TNI, Polri, dan juga terhadap orang-orang dengan resiko tinggi terpapar COVID-19. Tetapi saya berharap nantinya ketika sudah ada petunjuk dan sudah ada vaksinnya dari pemerintah pusat, saya mohon semua masyarakat siap untuk dilakukan vaksinasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk. Meski belum diketahui secara pasti kapan program vaksinasi COVID-19 akan dimulai, namun Pemkab Temanggung telah menyiapkan ratusan tenaga medis untuk melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Petugas tersebut meliputi dokter, bidan, dan perawat yang nantinya akan ditempatkan di seluruh puskesmas untuk melakukan penyuntikan vaksin.